cara pembuatan telur asin. Sudarlun Kejaksaan Negeri Biren memusnahkan sejumlah barang bukti kasus narkoba seperti sabu-sabu dan ganja. Total ada 2,2 kg lebih sabu-sabu yang dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam cairan khusus. Kemudian 31,7 kg ganja dengan cara dibakar. Barang lainnya dimusnahkan adalah 30 smartphone serta 2 unit timbangan digital. Pemusnahan ini sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan barang bukti periode Januari hingga Juni 2019. Ini penegakan hukum tidak hanya represif, artinya sebagai inti utamanya tidak hanya represif, tapi adalah kesadaran hukum yang kita butuhkan di sini. Artinya ini merupakan hanya merupakan salah satu milestone lah, salah satu tonggak saja bahwa kita perang terhadap narkoba, tapi paling penting adalah bagaimana membina kesadaran hukum masyarakat. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV.